Guys, tebak kita ada di mana? Kita ada di atas Sungai Bengawan Solo. Selamat pagi pemirsa Kreatif Channel. Pagi ini Kreatif Channel mainnya agak jauh. Request dari pemilik Kreatif Channel akan melakukan goes di pedesaan, tepatnya di Bojonegoro. Trek yang akan kita lalui adalah di desa-desa di daerah Kecamatan Kanor di Kabupaten Bojonegoro. Mumpung pulang kampung, kita review untuk sepedaan di pedesaan seperti apa. Kita menggunakan gas sepeda. Kalau di desa kayak gini suasananya, jalannya sudah beton, terus dipenuhi dengan umbul-umbul kiri kanan karena sekarang tanggal 18 Agustus 2020. Maklum kita tidak memakai gimbal sehingga jalan kelihatannya juga akan goyang-goyang kameranya. Akhirnya kita memasuki jalan pavin tengah persawahan yang habis panen, baru saja selesai panen padi. Matahari bersinar. Kita bersama dua orang anak kembar ini. Kita lihat seberapa kuat orang desa kalau sepedaan. Udaranya masih super fresh. Kiri jalannya ada sungai kecil. Kalau waktu saya kecil mesti cari ikan di sini, sungai-sungai kecil ini. Lumayan ikannya banyak-banyak. Ikan gabus, ikan petik, ikan sepat. Nanti saya menggunakan sepeda Detroit 1.1. Nanti kita review gimana sih sepeda kalau di desa itu, sudah MTB kalau di desa itu harganya seberapa dengan dan dapat apa. Nanti kita review karena bagi saya menarik sekali. Ya, sekian dulu, nanti kita review di samping Bengawan Solo untuk sepeda ini. Terima kasih guys. Tebak kita sedih di mana? Kita ada di atas Sungai Bengawan Solo. Ini naik sepeda. Kita mau naik ke atas sungai, nyebrang. Ini bukan jodoh, kalau sana sudah beban. Kita mau nyebrang sana. Ikan lain. Ini 5.000, 3 sepeda, 3 orang 5.000. Untuk nyebrang. Kita udah mau sampai, udah mapan ini, udah semua sampai. Pas kita aja dulu sepedanya karena sampainya jalannya naik. Jadi kita gak bisa megang ini.
ngerti, Pam? Pam, ana ula gudi gak ngerti? Gak ngerti? Kenapa ini? Tikus, Pam. Habis ketemu ular, ketemu tikus. Gudi cok ular. Ini mas, lu ngerti lah. Semua apa deh. Gudi kong, paham, ular nih mau. Ular mau gak ngerti. Itu tujuan kita. Yang gunungan tinggi kelihatan itu. Kita coba dua anak kembar ini bisa gak kuat gak dia naik. Kalau sepedaan di daerah desa kayak gini sepi, kiri kanannya padi, sejuk. Jadi kita sudah sampai Tuban, ini wilayah Tuban. Jadi tadi kita nyebrang Pengaman Solo, sebelah timurnya Bojonegoro, baratnya Tuban. Sudah wilayah Tuban. Kecamatannya ikut mana ya sini? Nampak Rejo atau mana ya? Gak tahu. Di daerah yang lumayan jauh dari rumah. Rencananya mau sampai Rengel. Rengel itu pegunungan yang depannya. Depan itu ada pegunungan. Nah itu, daerah tinggi itu kita rencananya mau ke sana. Coba kita kuat nggak sampai Rengel. Dua orang kembar ini kita lihat sampai kuat sekuat mana. Ini sepeda yang dipakai Mas Ikung, ini sepeda saya waktu kecil. Sepeda kenangan saya, SMP kelas 1 ya, gak salah, atau SD ya. SD kelas 6. Iya, SD kelas 6, setelah sunat itu dibelikan sepeda ini. Sepeda kenangan Bim Cycle. Oh,